Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mendoakan kemarin supaya lekas sembuh. Jadi alhamdulillah kita udah pulih dan bisa membuat sebuah video lagi ya, bisa berkarya. Jadi untuk hari ini, oh ya, jadi sebelumnya saya untuk yang mendoakan semoga mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dimurahkan rezekinya dan sehat selalu ya. Jadi hari ini saya mau kasih beberapa list, 20 list lebih model sofa tamu mewah best of the best 2020, bisa Anda jadikan referensi untuk Anda yang sekarang sedang mencari sofa tamu untuk ruang tamu mewah Anda. Jadi tentunya, tapi saya informasikan sofa ini tidak ada stok ya. Jadi jarang stok. Ya, kalau Anda tanya stok jadi itu nggak ada. Jadi atau Anda mau tanyakan di produsen lain silakan, tapi memang jarang sekali stok. Mungkin ada satu atau dua set beberapa yang ada stok di Jepara, bisa Anda tanyakan. Bukan hanya dari kami, tapi Anda bisa tanyakan ke produsen yang lain. Untuk harga udah saya kasih list semuanya harganya, jadi bisa untuk patokan lah ya. Jadi kurang lebih budget saya sekian, jadi gitu. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal, Anda bisa tanyakan ke produsen-produsen kepercayaan Anda. Oke, jadi saya yang memberikan informasi. Kalau Anda mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat, silakan ditonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe terus channel ini ya. Terima kasih dan silakan ditonton sampai akhir. Di yang nomor pertama ini saya kasih untuk ada sofa model yang mewah ya, ini memang jarang sekali yang punya, harga 28 juta formasi 3211 ya, 3211 bukan 321, jadi harga itu sudah lengkap 3211. Untuk yang nomor 2 ada sofa yang mewarna emas full dengan ukiran mewah, dan ini formasinya 3211 juga, harga 25 juta. Ini sudah full bantal, desainnya juga berbeda dari yang lain, memang adopsi dari desain luar negeri. Kemudian yang nomor 3 ada model sofa yang hitam, ini emas, di atas meja ini ada marmer, jadi top mejanya pakai marmer putih, ukirannya juga istimewa. Kalau yang ini sih ada ya, ada stok mentah di Jepara. Kemudian yang nomor 4 ada model sofa yang klasik, ini meja oval, ini harga 25 juta formasi 3211. Ini juga mentahnya udah ada di Jepara, tetapi kebanyakan pakai kayu mahoni ya. Jadi tapi kayu mahoni juga lebih bagus. Ini modelnya melengkung, jadi mejanya ada dua. Kemudian yang selanjutnya nomor 5 ada sofa yang hampir sama dengan sofa yang tadi, di harga sama juga 25 jutaan, tapi yang berbeda adalah di bagian meja. Jadi mejanya ini kotak, kalau yang tadi kan oval ya. Jadi tapi harganya juga nggak jauh beda. Ini desainnya juga hampir mirip untuk satu desain, tapi beda ukiran. Kemudian yang nomor 6 ini ada sofa dengan harga 23 juta rupiah formasi 3211. Sofa ukiran ini salah satu favorit saya, jadi ini juga udah ada stok di sebenarnya, stok mentah di Jepara. Mejanya bulat, mejanya ada tiga. Jadi sofa ini sudah pus bantalan, banyak kayu jati, banyak juga di Jepara. Jadi meja sudutnya ada dua, meja utama satu. Kemudian yang nomor 7 ada sofa cat duku warna perak atau silver, harga 26 juta. Banyak kayu jati. Kenapa mahal? Ya karena ini banyak kayu jati, catnya cat silver, tentu prosesnya akan lebih lama dan bahannya akan lebih mahal. Sofa ini desain klasik. Kemudian nomor 8 ada sofa yang simple di harga 15 juta, lebih murah daripada yang lain karena simple, tapi juga tidak kalah. Jadi kalau yang nggak mau ribet-ribet banyak ukiran, pilih aja sofa yang seperti ini, yang simple. Kemudian yang nomor 9 ada model sofa
Tadubo juga formasi 3211. Untuk harganya 23 juta rupiah. 3211 ya guys. Jadi kalau di foto ini kan banyak. Jadi kita fokus di 3211. Untuk yang nomor 10 ada sofa warna silver juga. Ini lebih bagus dari yang tadi. Jadi harganya 19 juta rupiah. Tapi desainnya tidak kalah menarik. Ya, jadi lebih ukirannya lebih enak, lebih banyak dan lebih antik ya. Kemudian nomor 11 ada model sofa warna silver juga. Lebih simpel di harga 17 juta rupiah formasi 3211. Kita jamin dari busa dan kainnya ini berbeda. Jadi ada warna-warna metalik. Jadi lebih bagus dan lebih istimewa. Kemudian yang nomor 12 ada model sofa. Sofa kayu jati warna antik tua, harga 17 juta. Simpel dan menarik untuk dan mejanya ini juga ada di atasnya ada marmernya ya. Jadi akan lebih elegan tentunya untuk ruangan-ruangan yang besar dan istimewa. Kemudian yang nomor 13 hadir dengan sofa cat duku. Ini yang banyak yang suka, tapi memang stoknya masih jarang. Harga 17 juta. Ini rata-rata ini pakai kayu mahoni ya, tapi bisa juga request pakai kayu jati. Jadi Anda bisa pilih ini dengan kayu jati dan Anda konsultasikan dengan produsen pilihan Anda. Kemudian yang nomor 14 ada sofa warna antik juga, 18.500, formasi 321. Ini busanya terlihat sangat tebal, kayunya juga ini kayunya besar ya, karena melengkung-melengkung itu bahannya memerlukan bahan kayu yang besar. Kemudian di nomor 15 ada sofa simple di harga 19.500, full bantal ya, jadi terlihat antik. Mejanya ini lumayan nih mahal nih, meja kotak yang besar sekali ya. Ini yang berbeda dari kursi-kursi yang lain, jadi menonjol di bagian meja. Kemudian selanjutnya ada nomor 16, yaitu ada sofa yang ini juga ada stok tadi Jepara, harga 28.500, formasi 3211. Sofa ini sudah banyak diproduksi. Kemudian yang nomor 17 ada model sofa sudut mewah. Nah ini yang masih jarang yang punya. Jadi sofa sudut mewah ini favorit nih. Saya kasih sofa sudut ini lebih panjang karena berbeda dengan sofa sudut yang lain. Kainnya juga sangat istimewa. Jadi mejanya juga ini ada laci, meja laci. Kemudian meja ukurannya 140 cm. Kemudian nomor 18 ada sofa mewah, ini formasi 3211, kemudian dengan meja kaca dengan warna kombinasi emas, jadi terlihat sangat istimewa. Nomor 19 ada model sofa Caduco. Ini antik kayak gaya Eropa atau Italian ya. Jadi harganya 18.500, formasi 3211, warnanya Caduco, kayaknya juga bagus sekali. Untuk yang nomor 20 ada jenis sofa favorit nih, favorit saya. Jadi harganya 25 juta formasi 3211. Saya akan melihatkan detail satu persatu. Untuk yang 3 dudukan. Jadi sofa ini untuk yang 3 dudukan seperti ini sangat istimewa. Tidak begitu apa ya, rumit tapi antik sekali. Kemudian sangat artistik. Jadi cocok sekali untuk ruangan-ruangan Anda. Jadi ruangan yang besar sangat cocok. Untuk yang satu dudukan ini bisa Anda lihat simple, ada taplaknya di bagian tangan, jadi bisa untuk Anda menaruh tangan dan tidak cepat kotor ya. Jadi sangat recommended lah untuk kursi ini. Kemudian nomor 21 ada sofa simple kayak klasik lagi, model Italia, harga 22 juta rupiah formasi 3211. Ini lengkap, mejanya juga atasnya ada marmer. Oke, jadi terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir.
Semoga bermanfaat, bisa Anda jadikan referensi juga, dan bisa Anda tanyakan ke produsen pilihan Anda, baik untuk harga dan spesifikasi detail lainnya. Jadi harga untuk patokan aja, bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan produsen yang Anda pilih. Jadi semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.